Assalamualaikum guys, ketemu lagi sama Bang Dival. Mudah-mudahan semua yang nonton dalam keadaan sehat, rezeki lancar, dan bisa kebeli mobil di showroom ini. So guys, buat yang lagi keliling cari mobil baru ataupun bekas, jangan di skip-skip ya. Tetap stay tune di Lagnet Auto Gerobak, maksudnya di Dival Fahri Channel. Dijamin harganya murah, approval-nya mudah, barangnya berkualitas, dan yang terpenting gak bikin kantong kalian kebas. So, selamat menonton guys. Main ke kawasan Pekayon, di sini ada showroom Intimob yang terkenal murah-murah harganya. Oke, mantap. Langsung ngobrol sama pemiliknya nih. Jadi teman-teman kalau main ke sini tanpa perantara, no aping-aping harga, nggak ada manipulasi. Manipulasi. Nggak ada dusta ya, Om ya? Iya, ada dusta. Betul sekali. Ditemenin sama Om Agus. Apa kabar, Om Agus? Baik, Om. Sehat ya? Alhamdulillah. Ini sambil ngecek-ngecek mobil. Ngecek harga mobil. Ngecek harga mobil. Update banget ya, selalu update ini Om Agus di sini. Jadi teman-teman bisa dapetin mobil harga terbaik di sini ya. Insya Allah, Om. Insya Allah. Om Agus, ini alamat tepatnya di mana, Om? Jalan Pekayon nomor 98, Bekasi Selatan. Bekasi Selatan. Paling exit tol Bekasi Barat. Oke, paling gampang keluar exit tol Bekasi Barat. Oke, Pekayon ya, teman-teman. Mobilnya banyak banget nih, teman-teman. Tapi teman-teman, kita spilkan dulu nih nomor WA yang bisa dihubungi di 0813 ya, 8023 ya, 6954. 6954 ya, nanti terpampang di sini sampai videonya habis. Yuk, kita mulai aja dari Ignis kali ya. Ignis. Nah, ini nah, ini mobil saya ini. Itu maksudnya tuh. Itu dijual enggak tuh? Ini dijual nggak Ignisnya? Ignis dijual. Ignis dijual ya. Baru dapat mobilnya sama nih kayak mobil Bang Dil. Cuma nih lebih bersih nih. Habis dipoles kayaknya. Habis dipoles. Habis dipoles, cakep ya. Weh, sama-sama Ignis GX tahun berapa GX, nih Om? Yang 2017. Oh iya, percis tahunnya sama kayak punya sama, Bang Dil. Sama, percis ya. Oh. Kuncinya udah keyless, udah engine start stop, ada penghangat di AC-nya. Wah, komplit nih, versi komplit dan... Udah bisa menjelaskan sendiri berarti. Oh iya, kayak mobil sendiri nih. Ya, ini Ignis kilometernya jalan berapa nih, Om? Ini 70 sekian. Oh, 70 sekian, masih rendah. Pertama dari baru. Oke. Full set. Full set ya. Kunci serep ada. Harganya dibuka berapa nih? 118.500. 118.500. Kok ada 500-nya, Om? Kenapa nggak dilempengin aja 115 gitu? Baru datang jual aja. Baru datang jual aja ya. Pemanasan ya, Om ya. Pemanasan. Bisa kredit nggak, Om? DP 2 juta ya. DP 2 juta. Angsuran? Angsuran 3436. 3436. 36. Berapa tahun, Om? 5. 5 tahun ya. Di angsuran pertama sama asuransi always setahun. Oke, siap. Nah, kita sikat bagian sini dulu nih, Om. Baru datang juga tuh. Oh, itu baru datang juga ya. Yuk, kita ke sini yuk. Yaris, ada Yaris nih. Yaris Bapau. Yaris Bapau warna merah. Tahun berapa, Om? S-Limited 2011. 2011, oke. Okay. Kilometer jalan berapa nih? S-Limited 90 sekian, Om. 90 sekian, yeah. Belum nembus CP ya? Belum. Pertama dari baru. Oke, dalaman rapi banget. Matic ya, Om ya? Matic. Sip, dibuka harga berapa yang ini, Om? Ini S-Limited 122, Om. 122, bikin buntutnya belasan juta, Om. 118 kalau 117.500 dikasih, boleh, kurangin gopay lagi ya. Dikasih terus. Oke, dikasih terus ya, pemanasan. DP-nya bisa berapa nih? 3 juta. 3 juta, angsurannya 34 sekian lah. 34 sekian ya. Oke, itu Brio dijual nggak? Brio nggak, Om. Punya siapa tuh? Pakaian kita. Jual aja, Om. Jangan, jangan. Kita nggak bisa masuk ke rumah. Oke, lanjutnya seperti deh ya. Kita sikat nih, Mazda. Mazda 2. Mazda 2 itu tipenya yang tertinggi, tipe R ya. Oh, tipe R, tertinggi. Ini masuk juga. Iya. Tahun berapa? 13. 2013. Oke. Okay. Pajak terima hidup ya, Om? Pajaknya hidup semua. Oh, hidup semua ya? Mobil, hidup yang mati cuma satu nanti. Oke, okay. Oh iya. Tertib pajak ya. Siap. Nah, ini kilometer jalan berapa yang ini, Om? Mazda ini seingat saya 8. Ya, kelihatan tuh. Oh, 120. Seingat Om 120. Itu ada kelihatan. 120. Oh, ada ya. Oke, siap. Nah, harganya berapa nih? Ini dikasih di 119. 119 juta. Samain kayak Ignis, Om, 115. Sama 1 juta deh.
116 kurangin boleh. Gopek deh. Oh iya deh. Iya deh. Oke, 115.500 bawa pulang. DP-nya bisa berapa yang ini? 4 juta aja. 4 juta langsung proses. Angsuran 3,6 4 tahun tapi oleh. 3,6 yang ini 4 tahun. Tahun. Wah, aja. Lebih sebentar. Lebih tuh. Sebentar. Oke. Nah, benefitnya apa nih Om beli di Intimob? Kalau di kita sudah jelas tidak ada bekas tabrak sama banjir. Nah. Itu ya udah inspeksinya udah ketat ya, nggak sembarangan milih mobil. Dan apa kalau sebagian mobil itu ada yang apa namanya ada asuransi OLS-nya. Oh ada asuransi OLS-nya ya sebagian ya. Ada OLS, ada yang waranti mesin sama transmisi 1 tahun ada. Oh gitu ya. Bekerja sama dengan waranti eksternal nggak? Yang sampai 3 tahun gitu. Setahun sih kita. Setahun ya. Iya. Oh gitu. Pakai kalau mau ya di upgrade sendiri. Di upgrade sendiri. Oke, siap ya. Dan masih banyak lagi benefit lainnya. Yang paling penting sih bisa nego. Nego. Nah, bisa nego ya. Jadi apa harga yang udah Bang Dival nego itu masih bisa goyang nggak nih Om? Ya dikit-dikit lah. Dikit-dikit ya. Kalau ya. Serius main kesini ya. Boleh. Ah siap, mantap ya. Yuk kita lanjut ya teman-teman. Dari mobil 2 baris beralih ke 3. Teman-teman yang mau pergi mudik, Expander cocok kayaknya nih. Nyaman ya, Expander Ultimate. Ultimate tahun berapa nih Om? Ultimate 2018. 2018 terkunci ya teman-teman ya, nggak apa-apa nanti disip apa dispilkan aja ya. 2018 Ultimate pajak bulan 4 panjang. Pajak bulan 4 panjang, oke. Okay. Nah kilometer jalan berapa nih? 45.000. 45.000 rendah full. Banget kilometernya. Full set. Full set. Yeah. Seganteng ini, semulus ini dikasih harga berapa nih Om? Ini masalah 215 kita jual 210 aja. Wah 210 irit duit aja. 5 juta nih. Makin irit lagi bagaimana kalau 208 Agung tipis-tipis aja deh. 208 500. Kenapa pakai 500? Dari sana Om. Oh dari sana ya. Dari Mbak. Oke. Okay. Okay, salaman dulu biar sah. Oke. Okay. 208 500 DP-nya berapa? 3 juta aja. 3 juta. Prosesnya 5854. 5.854. 54 kali. Sudah termasuk cicilan pertama. Oke. Okay. Sama asuransi OLS-nya kita kasih start. Oke, okay, sip. Mantap. Lanjut. Nah, ini masih keluarga Mitsubishi nih. Outlander Sport. Outlander. Ya, Outlander Sport fitur-fitur komplit. Ini yang tahun berapa? Tipe apa? PX. Yang panoramik ya. Iya. Panoramik roof. Oke, okay. Bisa buka ya. Kita cek, oh bisa nih, rapi ya, bagasinya lega ya. PX 2013. 2013, joknya udah kulit joknya nih guys. Kulit. Socks, dilihat dulu, dalemannya rapih banget. Sudah wangi, ditambahin seger. Body kit. Velgnya HSM, ya. Lumayan cakep. Wah cakep. Ban-ban ya, baru semua. Oke, siap. Kilometer jalan berapa yang ini Om? Cepet pas. Cepet pas. Cepet pas nih. Pas. Masih seger loh. Rawatan kayak ini. Rawatan dong. Kalau mobil-mobil ya. Outlander sih jarang. Iya. Jarang-jarang mobil. Kalau misalkan mau berubah plat nih, ada biro jasanya nggak? Ada Om. Ada ya? Bisa ada. Dibantu nanti. Bisa dibantu mau perpanjang boleh. Oke. Okay. Sip. Nah, harganya berapa nih kasih murah? Outlander ini pasangan 160 ke atas. Wah, 160 up ya. Kita jual dihabisin aja kali ya. Habisin deh. Dah. 155. 155. 154 yuk. 154 turun lagi. Gopay lah, gopay. 154 500. Aduh, buat beli kuaci kali ya si Omnya ya, nambahin gopay ya. Oke deh, DP-nya berapa Om? DP-nya kita kasih 9 juta aja ini. 9 juta proses, angsuran 3648. 3648, 3.600-an ya. Berapa tahun? Ini 6 tahun. Wah, 6 tahun. Wow, 6 tahun ya. Mau 3 tahun juga bisa, nanti dibantu bisa. Hitung kembali ya sama bisa. Om Agus. Siap. Kita lanjut ke sebelahnya, R3 lah. Ini mobil favorit mudik ini, Om. Benar. Nyaman ini. R3 GL tahun berapa nih, Om? 2018. 2018. Gokil nih, mulus ya. Sudah pasti kilometernya rendah nih. Kilometer baru 50-60 lah. 50-60 ya? Iya. Oke, nanti yang nggak bisa dibuka, dispilkan aja. Om, lihat dalemannya dong, nanti dikasih lihat. Mau V-call juga boleh. Boleh, boleh. Siap, langsung aja kita spilkan harganya berapa nih, Om? Ini kita kasih, Om, harganya netnya aja dah. Net? Netnya berapa? Paling ini pasaran 15 ke atas, kita jual 15. 150. Pasaran 115. 150 ke atas ya. 55 160. Oke, Om, biar menarik nih Om nih. Bikin angka 4 di tengah. Kurangin dikit lagi.
Oh gitu, 149.500 berarti ya. 149 aja deh. Oke. 500-nya enggak ada ya? 500-nya enggak ada. Oke, sip. 149 bungkus R3 GL tahun muda. DP-nya berapa? DP-nya 4 juta. 4 juta proses. Angsurannya sekitar 3,9. Angsurannya 3,9 5 tahun ya? 5 tahun. 5 tahun. Oke, bisa all risk ya, Om ya? Bisa, bisa. Bisa, bisa. Bisa asuransi all risk. Bisa, bisa. Oke, yuk kita lanjut ya. Nah, R3 nggak kebeli, dananya kurang, tetap 3 baris, di sini ada Xenia banyak, tipe Xenia. R. Nah, banyak nih Xenia-nya nih. Di sini ntar kita cek satu persatu. Xenia R Sporty, tahunnya 2015 Matic. 2015 oh. Matic, double blower ada, power steering, power window, bensinnya irit. Wah, body ini kit, body kamera kit, kamera mundur, semuanya. Ah, semua ada, komplit ya. Ada. Rear wiper ada, daleman rapi, seger, wangi. Kilometer jalan berapa nih? Ini belum ada cepet, Om. Belum ada cepe ya, Om? Baru. Waduh, rata-rata di atas cepe nih, Om. Tahun segini, Om. Iya, ini dalamannya tuh bersih. Oh iya, bersih. Rapi. Masih orisinil bawaan Xenia ya. Rapi. Di bawah cepe. Di bawah cepenya berapa nih kira-kira? 80K? 90 lah. 80-90 ya. Hmm. Cakep lah ini, siap mudik ya, teman-teman. Masih tebal ngaleng ya. Oke, dijual berapa, Om? Ini kita jual Sporty ini 119. 119. 119. Kalau 115 dikasih enggak? 117,5. Ah, 817. 117. 116,5 deh. 116,5. Ah, sip. Mantap. DP-nya berapa nih? Kita kasih 2 juta aja. 2 juta biar cepat mudik. Biar cepat mudik. Ya, biar di kampung halaman bisa nyawer. Iya, 2 jutanya buat beli bensin. Ah, iya. Oke. Angsurannya berapa? 3,480. 3.400 ya. 5 ya, tahun ya? 5 tahun. 4 tahun deh. 4 tahun bisa. 4 tahun bisa, hitung aja nanti. Nanti dihitung. Mau 5 tahun, mau 6 tahun juga bisa, yuk? Bisa, 6 tahun. 6 tahun bisa. Lebih ringan lagi tuh angsurannya ya. Mau pakai BTN bisa 20 tahun. Waduh. Sampai rongsok nih. Pas lunas sudah karaten mobilnya. Iya, oke, lanjut ya. Ini Terios. Ada Terios nih. Ini tipe tertingginya. Tipe tertinggi. Oh, iya. Bunyi, Om. Apa, Om? Berarti okay. Alarmnya bunyi ya. Siap. Nah, ini kursinya udah 3 baris, muat 7 sampai 8 orang nih. Double blower ada, rapi, udah tercover jok-joknya biar nggak kotor. Wah, mantep lah, siap mudik ini. Kilometer jalan berapa nih, Om? Ini semuanya itu 60-an. Wah, 60 ribuan. Iya. Mantep, cakep nih. Konde ya? Konde, konde. Siap. Harganya dilepas berapa nih? 158 aja. 158, guys. 158, bagaimana kalau ini terjunin bebas aja, Om, harganya, Om? Jangan, Om. Ah, nih, ada kameranya. Oh, bawaannya iya. Ini. Oh, gitu. Biar Om untung, Om. Buntung. Untung ah. Buntung ah. Salah dengar. Aduh, berapa ya? Kurangin lah, seikhlasnya lah. 156,5. 156,5. Kalau 155,5 gimana? 55,5. Iya. Kalau serius datang aja dulu. Kalau serius datang aja dulu. Ini bannya baru semua juga. Bannya baru. Ban ya? Baru, pajak baru. Sip, mantap. Udah murah sih. The best lah pokoknya harganya ya. DP-nya berapa, Om? DP-nya kasih murah 5 juta aja. 5 juta. Angsuran 4,2. Angsuran 4,2. Tuh, berapa tahun? 5? 5 tahun. 5 aja. Tahun aja ya, teman-teman. Punya rezeki lebih, pengen Alphard-Alphardan, Alphard low budget. Nah, ini Navan ini. Navan ya. Bosen sama Serena, Biante, apalagi tuh. Foxy. Ini. Navan. Ternyata ada Navan di sini. Low budget. Low budget ini, Alphard low budget. Tahun berapa, Om? Navan tipe G 2013. Tipe G tahun 2013. Kilometer berapa? 86. Wah, masih di bawah cepet ya? 80-an lah ini. Oke. Seger sih. Cakep nih. Dalamannya kita cek. Ah. Wih, dashboard rapi. AC udah pasti. Loh, udah jangan ditanya. Udah pasti ada. Udah kulit. Ada armrest-nya. Wah, keren ya. Pintu gesernya? Otomatis. Okay. PSD ya? Iya. Yeah. Oke. Okay. Dijual harga berapa nih kondisi? Ini pasaran masih 16 lebih. Oke, 100-an lebih. 157 aja. Wow, 157. Kenapa enggak 155? 155. Oke. Benar nih. Baru datang. Iya, kan baru datang aja, Om. Karena baru datang. Mobil baru datang. Oke, sip. 155. Mobil. Ya, ini baru datang semua. Oh, baru datang semua. Ya, pada ganti kan? Waktu terakhir ke sini berganti semua. Oh, tapi udah lapor. Lapor Pak RT, kan dia baru datang deh. Oh, satu kali 24 jam lapor. Lapor. Oke, oke. DP-nya bisa berapa nih, Om, yang mewah ini nih? Navan itu, kalau mau DP minim kita bisa. DP minim bisa? DP 3-4 juta itu bisa. Oh, 3-4 juta bisa. Bisa. Yang penting okay. Datanya bagus. Yang penting datanya bagus. Bensinnya bagus. Oke, okay. Angsuran penghasilannya, berapa? Oh, penghasilan? Yang penting penghasilannya jelas lah. Jelas ya, oke. Okay. Ada kemampuan buat bayar angsuran gitu. Sip, ya. Sip, sip. DP 3 juta, angsuran berapa? Sekitar ini...
4 juta lebih dikit lah. 4 juta lebih dikit, nggak nyampe 5 ya? Nggak sampai. 5 tahun? 5 tahun. Ini sebaliknya nih Om, bicara datanya jelek nih. DP kalau normalnya jelek, berapa nih? Harus DP normal 3 juta. Ya. Tapi kalau data jelek tuh paling sekitar 25 juta. 25 juta. Langsungnya pasti turun. Pasti turun ya, bisa di angka 3-an kali ya? Iya bisa. Oke, sip. Jadi, pokoknya kalau datanya jelek ya harus... Gak bisa DP minim, iya, mati. Emang obatnya seperti itu. Aturannya dari leasing, bukan Om ya? Leasing. Iya. Kalau saya sih pengennya ya pakai DP ya. Iya, mobilnya laku terjual si Om ya pengennya. Iya. Nah ini nih, mobil kelas rakyat harga receh. Nah, Xenia. SI. XI, muat banyak ya. Nih, muat banyak. 7-8 penumpang keangkut ini. Tapi belum ada double blowernya yang ini Om ya? Kalau SI belum Om. Belum ada ya. Cuman tapi CC-nya 1300. Oh 1300, 4 silinder ya. Sip, AC sentralnya dingin ya? AC dingin. Sampai menggigil ke belakang. Knalpot panas. Knalpot panas. Oke, mesinnya keras. Nah, iya. Gigit aja coba. Harganya berapa nih? Ini pasaran 90-95. Ah, iya benar-benar. Benar, kan? Kita kasih murah. Jadi berapa? 87. Iya, ampun. Nemuin angka pala 8 di sini ya. Pajak hidup. Pajak hidup. Siapa 80 ya? Berapa? 87.500. 87 aja. Nambah-nambahin, tapi udah murah ya. Udah, insya Allah murah. Biar lebih murah lagi nih, biar cepat keluar nih. Nah. Bagaimana kalau 83 mas ya? 83 jangan. Udah gini, kalau bilang dari Om Dipal taunya 85. Ya. Tapi bilang dulu kodenya dari Om Dipal. Oh kodenya dari Bang Dipal ya? Iya kayak Bandar Togel saya pakai kode-kodean. Toto 88. Aduh kacau nih. Oke 85 tuh bungkus ya. Bisa kredit ya? Bisa. DP-nya berapa yang ini? Kan tahun tua nih. Mau pakai DP apa nggak pakai DP? Maunya nggak pakai DP dong. Nggak pakai DP bisa? Nggak tanpa DP nih yang ini bisa ya? Angsuran 2750. 2750, 5 tahun. Iya angsuran pertama sama... Okay. Asuransi oris tahun, nggak usah DP-DP-an. Nggak pakai DP aja angsurannya 2.700.000, apalagi pakai DP. Nah, apalagi DP-nya gede, gede bisa 1 jutaan tuh cicilannya. Oke, ukur aja kemampuan ya sendiri ya. Sesuai, sip, mantap, yuk kita lanjut. Di sini yang cari Honda City, Om Agus ada stoknya di Intimob ya. Honda City warnanya langka, jarang ada. Tapi jarang minusnya ada. Ini Om ya. Kaca pecah. Kacanya ya? Iya, itu 1.500.000 lah. Oh, murah sih. Iya, ntar bisa terima beres sih. Ini langka ini mobil. Langka ya? Langka yang jual, langka yang beli ya. Oh iya, iya benar. Antik nih. Kalau iya, sama kayak yang jual emang benar-benar emang. Waduh, rapi ya. Mobil rapi. Rapi, ya, wangi, ya. Bersih ya. Ya, ini mobil ini Om. Biasa orang punya utang nggak kuat, saya bawa aja. Saya nggak dibayar-bayar ya. Oh, berarti teman-teman kalau nggak sanggup bayar cicilan, bisa Om lunasin dong? Enggak, kalau ini teman saya sih pakai. Oh, teman Om. Makanya harus jadi teman Om Agus dulu. Enggak bercanda, men. Oke, ini tahun berapa Honda City-nya? 2004, tapi VTEC. Oh, ya. 2004 VTEC. Oke. Okay. Kilometer udah tinggi kali. Enggak, lebih 100 lebih. Oh, 100, oh, 100 lebih tipis apa gimana? 80-an. Woi, 100. Tapi mesin AC dingin, okay. Semuanya. Rawat dingin. Heeh, oh, kalau buat nganter-nganter anak sekolah ke pasar aman lah. Iya, oke. Okay. Nah, ini pajaknya Om. Pajaknya mati. Apa? Oh, pajaknya mati. 7 kali. Oh, sih, 7 kali ya? Ya udah harganya kurangin pajak aja biar murah nih. Kalau pajak kan sekitar 17 jutaan. Kita kasih harga tapi jangan ditawar lagi. Oh iya iya. Kan siap. Hitungannya beli 40. Saya kasih 39.500. Ai, 39.500. Udah dapat ini. Oke, okay. Bagaimana masuk, kalau okay. Harganya enggak ada udah murah. Iya. Udah merinding dia. Udah bingung kita gitu ditawarin. Udah murah tuh. 38 ya, Om ya? 39 lah ditawar lagi. Ini punya 40. Bukan nawar Om, saya salah dengar, Om. Oh, iya, iya. Oh, 39 tuh, 39 ya. Oke, okay, lanjut. Ini ada Mazda tuh lagi warna hijau nih. Om udah berkali-kali Om tayang, Om kurangin Om biar pergi dia. Ini udah 3 kali ganti. Ini oh, udah tinggal, oh beda ya? Lah, oh iya beda, saya kira yang kemarin. Beda. Aduh, Mas, tapi tetaplah kasih murah lah Om. Mazda itu kita. Ini Mazda apa nih Om? Ada berapa kita beli Mazda paling oke Om. Paling oke, benar. Ini udah ganti, boleh dilihat platnya ganti. Iya, hijaunya sama. Tapi ini aja belum salon mobilnya tuh. Oh iya, iya, iya. Iya, ini yang kilometer berapa nih Om? Ini 90 sekian. Oh masih di bawah cepe ya? Oke, okay. Om jual harga berapa nih? Mazda ini kita kasih... 89 juta. 89 juta udah di bawah itu. Kupe. Boleh kurang lagi enggak? Boleh. 88 kupe. 85 yuk. Belum. Ah, belum. Belum. 88. 88. 87.500 deh kurangin kupe lagi. Kalau memang serius datang aja. Oke. Okay. Bisa kredit ya? Kredit bisa. Tanpa DP. Sejuta. Oh, sejuta. Sejuta aja, guys. Angsurannya berapa? 3,2. 3,2. Oke, 4 tahun. Wih, cepet ya.
You punya mobil keren ini. Oke, yuk lanjut ya. Mobil enak. Ah, langka nih Om, jarang saya temuin Om. Iya. Di showroom-showroom Om. Susah nih mobil. Susah nih, Ford Fiesta itu tapi yang facelift ya. Oh, ada dua. Tapi yang facelift nih, Ford Fiesta-nya nih. Keren, warna biru nih, cakep nih. Cakep. Siap. Tahun berapa nih Om? Fiesta 2013. Facelift tangan pertama dari baru. Oke. Kilometer 77.000. 77.000 dalaman rapi original. Kunci serep lengkap semua. Oh, mantap. Nah, ini harganya dilepas berapa? Gimana? Harganya berapa nih? Ini oh, murah banget ya, Om ya? Belum. Oh, belum. Kita kasih cepet. Wah, cepet. Udah murah. Ah, murah sih. Bikin pala 9 lah. Oke, 97.500 udah termurah ini. Iya. Tuh lampunya lihat bening ya. Udah lempengin 97 lah, jangan ada gope-gope lah. Boleh, asalkan serius datang. Asalkan serius datang sini ya. Ada Ford Fiesta tahun muda nih, facelift terbaru. Oke, pajak terima hidup. Angsurannya berapa DP? DP-nya 8 juta. 8 juta. Angsuran cuma 2,6. Wah, 2,6 dapat mobil keren loh. Keren. 4 tahun? 5. Oh, 5. 5 tahun ya. Set. Jempolnya ngumpet. Oke, lanjut. Honda Accord kayaknya murah nih, termurah nih. Termurah. Termurah ya. Accord tahun berapa nih, Om? VTL 2010. 2010. Kondisi aman, Om? Siap pakai. Kelistrikan, matic, matic aman. Mesin aman ya. Siap pakai. Boleh dicek dulu ya. Teliti dulu sebelum membeli. Ini kalian lihat dulu interiornya. Ah, ternyata dikunci. Nanti dispilkan aja sama Om Agus, langsung telepon aja minta foto atau video interiornya ya. Siap. Langsung kita spilkan harganya berapa, Om? Aerio ini Aerio. Sejak kapan Aerio lambangnya begini? Yeah. Honda Accord-nya kita jual di 137. 137 Mas ya, 137. Bagaimana kalau 133 saja, Om? 134 setengah. 134 setengah, setengah gopeknya itu ilangin, 134 aja udah lempengin dah. Oke. Okay. Ya, siap. Oke, okay, sip. Salaman. Bisa kredit? Jadi DP-nya 5 juta, okay. Angsuran 38.10.000. 38 udah dapat sedan mewah 5 tahun. 3,8 juta nih cicilannya sedan mewah ya. Sip. Lanjut. Ini ada Yaris. Yes. Yaris. Yaris Bapak. Yaris Bapak. Yaris Bapak warna putih tahun berapa nih? Yarisnya 2010. 2010. S Limited tipe paling tinggi. S Limited tipe paling tinggi ya. Oke. Nah, ini teman-teman ya, pertimbangan teman-teman pilih Yaris apa Jazz? Nah, kalau Yaris ini penempatannya banyak, mesinnya juga oke, akselerasi mantap nih di jalan tol. Om jual harga berapa nih? Yaris S Limited 117 aja, Om. Oh, 117. Oke, lempengin Om 113, Om. 114 paling. Kurangin gope lagi deh. 113.500. Kalau serius datang saja, dapetin Yaris termurah di Intimob nih. Oke, ini Om DP-nya berapa? DP 2 juta aja. DP-nya 2 jutaan aja, guys. Angsurannya 3374.000. Segitu. Berapa tahun? 4. 4 tahun. 55, sorry. 4 tahun bisa sih, nanti dihitung ulang aja ya. Oke. Yuk, kita lanjut. Di sini ada Kia Rio. Kia Rio tahun berapa, Om? Rio SE 2012. Iya, Kia SE tahun 2012. 2012. 2012. Yes, ini Jazz-nya Korea nih. Jazz-nya Korea. Mantap. Kaki-kaki aman ya, Om ya? Kaki-kaki aman. Kaki aman. Ecu. KM 94.000 Bang. KM 94.000 nih. Dalamannya rapi, mantap ya. Siap pakai. Keren sih ini mobil berkelas ya. Kerjanya enggak apa-apa. Bener. Iya. Harganya berapa, Om? 107. 107. Wow, 100 juta tipis harganya. 100 dikasih enggak? 104. 103.500 ya. 103.500 ya. Mantap. DP-nya berapa? Kasih 5 juta. Kasih 5 juta DP-nya. Angsuran 2826. Angsurannya 2826. 2.800 ya. Iya. Oke, 4 tahun. 4 eh 5 5. Ah, 5 tahun. 5 tahun ya. Oke, kita kemana dulu ya? Kita ke sini dulu ya. Oke, boleh dah. Di paling belakang nih ada Avanza Veloz nih, Om ya. Avanza Veloz. Avanza Veloz nih, Avanza Veloz Luxury. Veloz Luxury ya, Veloz Luxury tahun berapa, Om? 2015 manual. 2015 manual ya, apa Avanza tipe tertinggi? Di 2014 masih DP 15, segar, ya? DP-nya? Ini DP-nya kasih 4 jutaan bisa. Kasih 4 jutaan ya. Angsuran 3,6. Angsuran 3.600.000. Ya. Berapa tahun? Gimana? 5 tahun. 5 tahun. Kalau beli cash harganya berapa nih? Cash kita kasih di angka 1 ini luxury 137.
Oh, yang luxury ya? Luxury, ada TV tengahnya. Sip, sip. Berapa? Satu berapa? 137. Udah om, ini tipis-tipis aja, 135 kasih nggak? 135 kasih. Kasih. Gak apa, karena baru datang. Oke, berangkat sini ya teman-teman ya. Nah, yang kali Toyota Calya, ada nih satu unit warna merah. Oh iya, ini Calya tipe tertingginya. Tipe tertinggi ya? Tipe L Deluxe. Oh, oh ya Sigra kah? Kok Calya? Maka ada. Daihatsu Calya. Tipe Deluxe. So. Oke, beda ya. Berarti lebih murah dari Calya, Bang. Lebih murah dari Calya. Lebih murah dari Calya. Oke, dalaman rapi ya. Kilometer jalan berapa yang ini, Om? Ini 80 sekian, Om. 80 sekian? 70 atau 80. Oke, Matic TV ya. TV merah mundur. Wow, udah Android nih. Oh, baru pada datang, Om. Baru pada datang ya. Masih di salon-salon semua. Masih di salon, mantap. Oke, buka harga berapa yang ini, Om? Ini kita kasih di 100... 115 aja. 115? Udah dapat Sigra. Sigra L tipe tertinggi. Kalau 110 dikasih enggak? 110 belum, Om. 112. 112.500. Mau pakai 500 lah, Om. Oh, enggak pakai 500. Oke. Jangan pakai 500 ya. Siap. Iya, 500-nya buat beli bensin aja. Oke, DP berapa nih, Om? DP kasih 2 juta aja. DP kasih 2 juta. Iya, bisa sisanya buat beli bensin mudik. Ah, benar ya. Angsurannya? Angsurannya 3,2 sekian. 3,2 sekian 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Yuk kita merapat lagi ke sini ya, teman-teman. Orang nih. Ini aja dah. Orang ya. Ini aja ya. Splash. Splash. Ada splash nih. Splashnya mulus habis dipoles seger. Wah, splash tahun berapa, Om, yang ini, Om? Ini 2010 pemakaian 2011. 2000. Iya. GL manual 2010. GL manual 2010 warna silver. Meter jalan berapa yang ini? Splash ini cepet kecil, Om. Kecil. Di sini aman kan, Om? Apa adanya? Apa adanya. Oke. Sip. Om jual harga ini berapa? Tangan pertama dari baru soalnya. Oh, tangan pertama dari baru. Siap, berarti oh ya, mantap lah. Tinggal nerusin ngerawat. Heeh. Harganya ya, ini kita kasih 70 aja. 70. 70. Bikin pala 6 deh, Om. Udah, saya enggak nawar lagi. 68.500. Sip. Gas. DP-nya berapa nih? 4 juta bisa. 4 juta bisa DP-nya. Oke, angsurannya cuma 2 juta. Lebih dikit, 2.050.000. 2.050.000, guys. Mm-hmm. Tambahin lagi DP-nya biar jadi 1 jutaan. Oke, 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Sip. Ada Sirion nih. Ah, Sirion bukan mobil tempur. Oh, bawa mobil tempur. Oke. Nah, ini Avanza nih. Xenia, Xenia. Oh, ya Xenia. Aduh, banyak yang kembar-kembar. Sebelah sini, Om, yuk. Biar kameranya bisa masuk nih. Xenia tipe apa, tahun berapa nih? Ini tipenya Xenia L 2017. 2017. Iya. Oke, 2017 Xenia manual ya? Manual. Manual. Oke. Nanti dispilkan aja interiornya sama Om Agus. Hmm. Harganya langsung kasih berapa nih? Xenia L ini di angka 117 aja, Om. 117, 115 yuk. 115. 115 siap. Ya. Siap. Oke, ini baru nego sementara. Teman-teman kalau serius datang ke sini, lanjut nawar, mudah-mudahan dikasih nih sama Om nih. Dikasih kurang lagi ya. DP-nya berapa? DP 2 juta aja. DP-nya 2 jutaan. Angsuran 3,5. Angsuran 3,5an 5 tahun. 5 tahun. Buat nge-grab bisa ini. Buat nge-grab bisa ya. Bisa. Iyalah, masih masuk. Masih masuk. Apalagi ini. Nah, ini tipenya ini paling lengkapnya. Paling lengkap. Xenia R tapi sporty. Paling lengkap dia. Xenia R sporty. Oke. Tahun 2015. 2015. Irit. Pertama dari baru, kilometer 60.000 sekian. Berarti ini yang udah 1.000, nggak ada yang 1.500? Nggak ada, ini itu 1.300. 1.300 mentok ya. Sip. Nah, ini dalemannya rapi banget, double blower ada ya, teman-teman. Kilometer jalan berapa yang ini, Om? Yang ini kilometernya 60 sekian, Om. 60 ribuan ya, Om? 60 ribuan. 60 ribuan. Sip. Harganya dikasih berapa? Harganya kasih murah di satu... Ya, pasaran 13.5, Om. Oh, 130-an. Pasaran 13.5, kalau kita 100, kasih 129. Oh, 129. Udah paling murah, udah. Biar menarik, 128 deh. 128. Kurangin 1.000 lagi. Datang aja dulu. Kalau serius datang aja. DP-nya bisa... 2 juta. Bisa ringan tuh, 2 juta. Angsuran 3660. Oke, mantap. 5 tahun. 5 tahun. Sip. Lah ini diperban, Om. Ah, itu lagi dikoyo. Oh, dikoyo ya. Iya, lagi sakit gigi lagi nih. Sakit gigi. Xenia, tahun berapa nih? Xenia L 2014. 2014. Oke, okay. Kilometernya masih rendah. Ini dibilang rendah enggak ya, Om? 90-an enggak. Oh, 90-an ya. Oke, okay. Di bawah 100.000. Iya. Ya, standar lah, pemakaian standar, standar ya, pemakaian standar. Oke, okay. Mobil second rapi sih ini. Joknya udah dibungkus cover.
Harganya berapa, Om? Ini kasih 115. 115. Oke, okay. Lempengin, Om, 110 dikasih enggak? 111. 110 500. Jadi sip. Ha. DP berapa nih, Om? DP 2 juta, angsuran 3,33 lah segitu, Om. Oh, 2 juta? Angsuran DP 2 juta. DP 2 juta, angsurannya? 32-an lah. 3.200.000 ya, 3 juta tipis. 5 tahun aja. Oke, okay. Yuk, next. Model berikutnya Honda BRV. Honda BRV. Tahun berapa BRV-nya 16. Nih? 2016. Tipe E-Matic, roof rail ada. Ada. Ini mobil recommended juga buat dipakai mudik keluarga nanti. Yes, tangan pertama dari baru. Kilometer jalan berapa yang? Kilometernya ini berapa ya? 60-70 lah. 60-70, iya. 60 ribuan sampai 70 iya. ribuan ya, masih wajar pemakaian. Oke, okay, harganya? Harganya 165 kita buka. 165. 165. 160 dikasih nggak? 160 kalau serius datang dulu. Kalau serius datang dulu, lumayan korting goceng ya. Pilihannya Avanza R3 apa ini? Nah, ini rekomendasinya. Rekomendasi. Ya. Siap. Nah, DP berapa nih? DP kasih 2 juta. 2 juta aja. Angsuran 4.300.000. 4.300.000. Wow, mantap. Showroom pojok memang oke banget ini hitung-hitungannya ya. Ya, masih ada sebelah sana satu baris. Yuk kita cek. Oke, ada satu baris lagi nih di bagian belakang, ngumpet lagi Fiesta yang warna putih tuh. Yang sama tadi. Sama ya, yang biru ya. Oke. Okay. Nah, itu Fiesta tahunnya sama? Sama. 2000 berapa? 13. 2013. Tipe apa nih? Ada tipenya nggak dia? Tipe Trend. Tipe Trend. Uh-huh. Sip, mantap. Kilometer jalan berapa yang putih nih? Yang putih 100 kecil, Om. 100 kecil. Hmm. Harganya dibuka berapa? Sama. Harganya dihabisin sama. Dihabisin 96. Wow, 96 sama kayak sama, tadi ya. Sama. DP okay. Angsurannya sama, DP-nya 8 juta, angsurannya 2,8 sekian sama. 5 tahun. 5 tahun. Oke, okay, sip. Nah, ada Etios nih, mobil di sampingnya ada Etios warna hitam. Mm-hmm. Ya, ini yang tipe apa nih? Etiosnya tipe G. Tipe G. Wow, udah body kit ya? Sudah, tipe Toms setiap. Jangan-jangan nih. Oh, enggak, tipe G dia. Oh, tipe G biasa. Mm-hmm. Oke, okay, sip. Etios 2014. Wow, dikunci ya. Oke, nggak apa-apa, nanti minta dispilkan saja. Siap, coba siap. Kita lihat belakangnya ya. Ini kilometer jalan berapa nih, Om, yang ini? Etios ini kilometernya 90-an atau 80-an gitu. Oke, di bawah 100 masih ya? Di bawah 100. Ya? Harganya berapa nih? Etios 92. 92? Iya. 92. Bikin pala 8, Om? 88. 88? 88, enak tuh. Enak? Enak. Kurangin gopek lagi deh. Jadi 87.500. Sip. DP-nya berapa nih? 2 juta. 2 juta, angsuran? 2,7. 2,7 aja. Oke, okay. Ya. Mobil berikutnya adalah mobil mudik. Ini EPV dijual, Om? EPV dijual. Oke, okay. Belum ada yang beli kan? Belum. Oke, okay. Yuk sebelah sini, Om. Nah, EPV tahun berapa, tipe apa? EPV-nya ini tipe G, AC double 2013, tipe, manual. Wah, tipe GX manual nih, 2017 ya, Om? 2017. Wih, mantap, masih segar nih. Kilometer jalan berapa? 2013, kilometernya jalan 90 apa 80, lupa saya. Di bawah 100. Belum ada 100 yang ini. Belum ada 100 ya? Oke. Okay. Pemakaian pribadi kok ini. Oke, okay, sip. Dibuka harga berapa nih? 97. Wow, dibuat cepet harganya. Iya. 97. 97 juta ya. 93 dikasih nggak? 93, kalau serius datang dulu aja. Serius datang dulu aja sini ya. Oke, okay. DP-nya bisa 2 juta. 2 juta. Angsuran 28. 2.800. 5 tahun. 5 tahun. Sip, yuk lanjut. Ada Rush. Rush. Toyota Rush. Tipe STLD paling tinggi-nya. Paling tinggi. STLD Sportivo 2015. Wow, keren juga nih sudah ya. Sudah facelift. Uh-huh. Joknya sudah 3 baris. Siap. Kilometer 60 sekian. 60 ribuan. Iya, interior mudah-mudahan kebuka. Ah, kekunci. Nanti minta dispilkan saja ya. Soalnya dadakan nih teman-teman ya. Ah, udah sore banget main sini, mohon maaf ya. Oke, nanti minta dispilkan aja sama Marcus ya. Jadi yang dalamnya rapi, orisinil. Orisinil ya. Jual di 168. 168. 164 yuk, Om. 164 kalau datang. Kalau serius datang dulu, kita kasih pokoknya. Dikasih. Yang penting serius dulu. Yang penting serius dulu. Niatnya bulat. Oke. Okay. Kita itu kalau konsumen ada niat aja kita kasih mobil. Oh iya. Kasih. Belum ada duitnya, udah ada niat nih. Ah? Kasih dulu aja. Oh saya yang niat. Di... Saya niat dong. Ah, niat. Niat. Kayak gitu. Aduh, keren dikasih kok saya. Belum disumpai yang... masih ada niat aja udah kasih mobil dulu ya. Yang penting niat. Yang penting niat sama bayar. Oke. Okay. Kalau kredit? Yes. Kalau kredit? Kan ada yang pakai data, bawa data pakai data. Oke, okay. Yang ini tanpa DP dong, Om, bisa nggak, Om?
Nggak bisa. Oh, nggak bisa ya? DP-nya yaudah, 5 juta. Ringan sih. Ringan. 4 juta ya. Angsurannya 4,2. 4,2 aja. 4,2 juta, guys. 5 tahun aja. Yuk, lanjut. Ada Serena nih. Nah, ini Serena, Mas. Obral aja nih, Om, dua nih. Waduh, biar cepat keluar. Obral dijual gitu loh, maksudnya. Oh, iya. Iya. Obral Abril ya. Serena tipe HWS. HWS. Mm-hmm. Tahun berapa? HWS 2013. Kilometer masih dibuat cepet nggak? Kayaknya dibuat cepet. Seingat saya 90-an. Oh, 90 ribuan. Mm. Oke, sip. Normal ya, kelistrikan, normal, sensor-sensor ya. Iya, pakai. Pintunya udah ini, Om. Udah iya, PSD ya? Sudah. Ini tipe sudah HWS. Ya. Tipe HWS. Iya. Oke. Harganya berapa? Ini kasih 152. 152? 152. Wow, seharga R3 you dapat Alphard low budget alias Serena Nissan. Ya. Alphardnya Nissan. Ada dua pilihan sih yang sejenis Alphard-Alphardan. Ada Navan, ada ini. Di sana satu ada Serena. Evalia, sorry. Oh, ada Evalia juga ada. Di sana. Luxio ada nggak, Luxio? Luxio nggak ada. Grand Max nggak ada? Grand Max nggak ada. Belum ada. Oke. Okay. Dibuka harga berapa nih yang ini? Ini 152. 152? Habis saja. Kalau emang serius, 147 saya kasih. 147 dikasih ya? Kasih. 147. Buka 152 ya? Mm-hmm. 147. 146 yuk. 146 kalau emang serius datang aja dulu. Oke. Okay. Yang penting niat aja. Yang penting niat benar, niat. Oke. Okay. Pakai niat aja dulu. Pakai niat benar sama iya sama nama itu. Ah itu. Iya betul. DP-nya berapa nih? 3.000. 3.000, 3 juta. Proses angsurannya kena berapa? 4,3. 4,3 aja. Wah. Berapa tahun? 5 tahun aja. Mantap. Dan akhirnya kita udah tembus ke mobil terakhir di yang ada di gudang Intimob depan ini. Iya. Oke. Okay. Nah, ini ada CR-V. CR-V kodok. Kodok. Iya. 2008 2,4. 2008 2400 cc. 2400 cc. Mudah-mudahan kebuka. Yes, kebuka. Iya, yeah, dalamannya tuh lihat dah, rapi ya. AC normal, listrikan normal, siap pakai pajak hidup. Ban baru semua. Ban baru semua. Oke. Okay. Harganya berapa nih? Ini 118. Wah, 118. Mm-mm. 118. Udah, yang terakhir saya nggak lama-lama deh. Iya. 115 aja. Yang penting ada niat datang. Yang penting ada niat datang ya. Oke. Okay. Iya, sebelah sini geser dulu, Om. Oke. Okay. DP-nya berapa nih? 3 juta. 3 juta. Angsuran 3,3-an. 3,3-an kawan ya. Oke, okay, yuk bisa tahun dong. Oh, 4 tahun. Tahun. Karena 2008 ya. Oke, okay, siap. Batas maksimal tenor 4 tahun. Tahun. Ya. Yang niat yang dananya sudah ready bisa langsung main ke sini ke showroom gudang Intimob yang berada di Pekayon Bekasi Barat ya. Bekasi Barat. Ya, langsung temuin Om Agus tanpa perantara. Jadi bicara harga itu transaksi aman, transparan. Aman. Ya. Aman. Om. Oke, Om Agus terima siap. Kasih ya udah dispilkan stok mobil yang ada di sini. Mudah-mudahan nanti kita bisa update stok lagi. Mudah-mudahan teman-teman ibadah puasanya lancar. Mohon maaf ya mau puasa nih. Mau puasa mohon maaf bila ya. Ada salah-salah. Betul ya. Mudah-mudahan rezekinya juga lancar. Amin. Bisa kebeli mobil di Intimob. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.